Perlebar keunggulan bagi Anthony 5-3 sudah 4 angka beruntun direbut oleh Anthony. Ya, satu smash dilepaskan Anthony. Masih menang level super 500 dengan hadiah total 360 US dollar. Keluar kali ini. Bayar smash itu bisa dilepaskan oleh. Kedua pemain untuk mencari peluang dan akhirnya peluang dimiliki oleh Anthony. Satu latihan tanggung tadi dari Tuti Kong. Lakukan smash hilang yang datang. Oh, lagi-lagi kita lihat bagaimana satu tekanan yang dilakukan oleh Anthony lewat back and right tadi. Gagal yang dicipati oleh Tuti Kong 17-8. Dia berkat kemenangan bagi Anthony di game pertama ini. Oh, lagi-lagi Metras Anthony membuat. Oh, bayar dari Anthony. Upaya netting nampaknya coba dilakukan oleh Anthony, namun masih belum. Kita lihat bagaimana perangan terus dilakukan oleh Anthony memanfaatkan bola-bola tanggung tadi dari sisi. Ya, masih terlibat rally panjang di antara dua pemain ini mencari celah untuk bisa melakukan serangan. Dan sayang sekali tiga sampai keras melakukan Anthony melepaskan game pertama ini 21-13 untuk keunggulan Anthony ini sudah dipik. Baik, pemirsa, kita akan saksikan lanjutan pertandingan di game lapangan satu juga tengah bertanding. Ganda putra Kevin Marcus berhadapan dengan Supak Jongkoh dan Siti Nupong Kebren dari Thailand, sementara memimpin Union 21-14. Sementara game kedua, sementara memimpin pasangan Thailand 12-4. Dan di lapangan 3, sementara tengah bertarung di ganda campuran pasangan Rehan Kutaryanto dan Lisa Sukumawati berhadapan dengan Wang Yuyu Wang Dongping. Game pertama unggul pasangan Tiongkok Wang Yuyu Wang Dongping 21-21 yang lalu di Bali. Dia langsung kalah di putaran pertama dari Kun Laput. Namun kekalahan itu pun tidak dibayar tunai kemarin dengan kemenangan di babak pertama melawan Kun Laput. Oh, luar biasa variasi permainan yang diperagakan oleh Anthony Ginting. Sayang sekali satu back. Oh, lagu-lagu kita yang Anthony
Nah, dilepas ataupun diambil, dan ketika keputusan diambil, ya, lagi-lagi kita lihat bagaimana tekan mati yang tidak sempurna. Dua kali Tukitong latihan yang berhasil mendapatkan bola lambung tadi dan tutupkan dengan satu jumping pass yang mematikan. Begitu luar biasa, kita lihat bagaimana Anthony menghasilkan poin lewat match kerasnya. Oh, lagi-lagi dua angka dihasilkan Tukitong. Oh, lagi-lagi dua angka dihasilkan Tukitong. Ya, kali ini berhasil Tukitong. Diawali dengan satu netting shooting. Masa tadi Anthony memberikan keuntungan ketiga bagi Anthony. Bertindak pasal posisi 18-13 angka lagi Anthony. Tiket ke perempat final akan diraih oleh Anthony untuk menantang Lee Jiadi. 19-14. Untuk dibentuk laju menangan yang sini depan mata Anthony Sinisuka Gintik untuk merebut tiket ke perempat final. Ya, akhirnya ditutupkan dengan satu jumping setras oleh Anthony 21-13, 21-14. Menangan akhirnya ditutupkan oleh Anthony Sinisuka Gintik atas Tukitong Samasin dari Thailand.